Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Video kali ini kita akan ngelas bagian sasis untuk motor Beat ya. Beat 2019 ke bawah. Ini pecah di bagian sini, Lur. Ini ya. Sini. Yang sebelah masih bagus ya. Ya, nanti kita akan proses untuk pengelasan ya. Nanti apa saja yang harus disiapkan ya, Lur. Oke ya, untuk teman-teman yang mau proses pengelasan atau membuat bagian dudukan sasis motor Beat tanpa dibongkar mesin bisa ya. Nah, cuman untuk catatan ya, bagian kap penutup mesin yang plastik ini dilepas semua. Nah, seperti ini contohnya ya. Untuk bagian yang otomatis oli ini harus dilepas juga ya. Nah, supaya enggak lonyot. Oke. Sekarang kita proses. Kita siapkan dulu untuk pen. Ini bahannya dari pen stang ya. Pen stang seher. Oke, Lur. Ini malnya ini, Lur. Ini malnya ya. Jadi kita kasih mal dulu supaya nanti untuk dipasang bagian bosnya itu enggak meleleh. Enggak kesempitan ya, enggak kelonggaran ya, Lur. Jadi pas. Oke, untuk bosnya kita siapkan untuk bos yang asli ini ya. Ini seperti ini. Ini bahan-bahannya ya, ini umpan buat ngelas nanti untuk nambah daging di bagian sini ya, Lur. Nah, kita pakai las karbit ini. Oke ya, nanti setelah kita las, kita buatkan untuk dudukan sasisnya. Untuk di bagian besi, untuk pelindung itu kan untuk di bagian bawahnya bagian sasis ya. Untuk penyangga mesin ini akan ada besi. Nanti kita buatkan safety-nya supaya di saat motor ini naik polisi tidur atau di trotoar atau gimana ya, atau ngena batu, supaya nggak langsung kena di bagian sasisnya lagi. Nanti kita kasih safety ya, safety bawah dibuatkan dari besi. Nanti besinya itu dilas di bagian penyangga mesinnya ya. Nanti kita buatkan untuk videonya ya, sekalian biar teman-teman bisa nyontoh untuk safety sasis motor Beat yang sering patah seperti ini ya. We'll be right back.
Oke, nah ini untuk montor bitnya yang kita las kemarin ya, untuk buat dudukan sasisnya yang patah. Nah ini hasilnya, nah ini hasilnya ya lur, mulus. Oke, nah untuk sekarang kita lanjut untuk pembuatan safety ya di bagian sini, safety supaya di saat montor ini dia itu ada polisi tidur atau trotoar atau dia kena batu, jadi nggak langsung ngenai bagian alpakanya ini lagi. Nah untuk pemasangan ya, untuk pemasangan ini ya bodinya, untuk pemasangan di bagian sini nanti kita las di bagian sininya loh. Nah di bagian ini ya, jadi nanti kita buatnya itu melengkung ya, dibuat pelengkungan. Nah, dan besi nanti kita las di bagian sini ya, kanan kiri. Oke, untuk besinya ini sudah saya siapkan, ini memang khusus untuk buat safety yang seperti itu ya. Ini khusus untuk motor Vario, Scoopy, Beat ya, dan lain-lain lah ya, khususnya untuk motor matic yang ada yang sering putus di bagian sasis alpakanya. Nah ini bahannya ya, tebelnya segini ya, sekitar berapa mili ini ya tebelnya. Ya kalau bisa didobel ya lur, nanti kita ambil untuk panjangnya itu sekitar 8 sentian atau kalau 8 senti kepanjangannya sekitar 7 senti lah. 7 senti. Nanti posisi untuk besinya ini kita dibuat melengkung ya, dibuat U, tapi nggak usah terlalu melengkung banget ya, standar aja. Kalau bagus ya, bagusnya itu yang besi tebelnya segini itu di double 2, itu bagus ya, di double 2. Biasanya saya double 2 ini. Yuk langsung saja kita buat, nanti kita lihat untuk hasilnya ya. Kita potong-potong dulu, kita dobelin nanti ya. Nah ini hasilnya yang sudah kita las tadi ya. Nah, lalu kita bengkungkan seperti ini, nah, kanan kiri ya. Nah, ini tinggal kita las di bagian rangkanya ya. Tap. Nah nanti kita akan las di bagian sini ya. Nah sini. Nah nanti dilas ini ya. Nah, dijeber siripnya ini loh. Nah, dilasnya ini ngelasnya.
Nah, ini hasilnya ya, yang sudah kita las. Nah, ini atas bawah, ini sama ini ya. Mantap ini lur, aman ini, dijamin aman. Oke, untuk selanjutnya kita rakit dulu untuk bagian mesinnya ya. Nanti kalau sudah selesai, lanjut kita naikkan di rangkanya, kita tes ya untuk bagian safety atau pengaman bagian bawah ini ya.